bihi ajma'in. Rabbi syahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yahfu qawli amma ba. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat bersama-sama kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan seterusnya hadir ke dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ni kita menyambung pengajian bulanan kita yang berpandukan kitab Al-Kabair, yakni membicarakan berkenaan dosa-dosa besar. Jadi pada bulan lepas saya dah bahas dosa besar yang ketujuh, yakni memakan riba. Dan insya-Allah pada malam ni kita masuk dosa besar yang ke-8. Daripada 76 dosa-dosa besar, maka dosa besar yang ke-8 adalah berdusta atas nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun mudahnya tuan-tuan, menyebarkan kepalsuan hadis, menyebarkan hadis-hadis dhaif, yang mana dhaif yang sangat lemah, yang ditolak oleh di kalangan para ulama. Dia sebarkan hadis tersebut menyatakan ia datang di perjuangan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena ingat, memanglah tuan-tuan kita ni tuan-tuan, antara tanda kita sayang kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lama kita nak sambut Maulid Rasul kan, 9 hari bulan 11 hari Sabtu, maka kita akan nyambut hari kelahiran junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 107, yang mana Allah kata apa, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, dan tiadalah kami memutuskan kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam, rahmatan lil alamin. Sebab tu kelahiran junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu kebanggaan, yakni kepada kita umat baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan rahmat sekalian alam. Ini tuan-tuan, untunglah kita tuan-tuan jadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan lupa kita selawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan selawat kita, kita dapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang berdusta atas nama junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bermaksud bahayanya menyampaikan hadis-hadis palsu yang tidak ada asal usulnya sama sekali daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia tak mai pun pada Nabi Muhammad SAW, tapi kita kata Nabi sebut. Oh ni bahaya. Orang kita gitu lah. Kadang-kadang Nabi sebut, oh Nabi kata nak makan gini, Nabi. Tuan-tuan kena faham, bila sebut Nabi tu sandarannya kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW. Bila kita abang Nabi, Nabi tak abang, kita bagi tahu Nabi, bagi tahu Nabi sebut, maka ia merupakan pendustaan yang besar yang dikatakan oleh ulama dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama seseorang, berbohong atas nama orang pun walaupun bukan orang yang mulia, berbohong atas nama orang, si fulan bin si fulan pun, walaupun dia tu bukan orang yang baik, dia tu penyamun contoh. Kita bohong, dia kata gini, tapi dia tak kata, walaupun dia bukan orang yang mulia, tetap merupakan di antara dosa besar, yakni berbohong itu. Lalu bagaimana jika kita berdusta atas nama baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana perkataan dan perbuatannya merupakan syariat? Oh bahaya. Sebab tu orang sebut Nabi sebut, sebab bila sebut Nabi sebut, orang buat. Kalau sebut Tok Imam buat, Tok Imam kata gini, lambatlah kita nak ikut Tok Imam pun tak betul. Contohlah kat sini, tempat lain kan. Tapi kalau sebut Nabi, Nabi kena ikut. Tanda sayangkan Nabi, fall in love dengan Nabi, kata ulama dua.
Yang pertama dengar sirah Nabi, dengar cerita Nabi, sebab kita tak hidup zaman Nabi. Betul tak tuan-tuan? Yang kedua, amal sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Amal apa yang Nabi buat, maka itu antara cinta kita kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekumpulan ulama berpandangan bahawasanya berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW ialah satu bentuk kekufuran yang boleh menyebabkan perlakunya, penyebarnya terkeluar daripada agama Islam. Penyebar ni siapa? Siapa-siapa yang duk sebah di pasu ni, kata sekumpulan ulama boleh terkeluar pada Islam. Tidak syak lagi bahawasanya perbuatan atas nama Allah dan Rasul baginda Nabi Muhammad SAW secara sengaja. Memang kan? Orang yang sebarkan kepasuan hadis ini saja-saja. Saja-saja nak masuk neraka. Kenapa kamu tak semak dulu? Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang yang fasik datang kepada kamu kalian dengan membawa satu berita, maka fatabayyanun. Apa tu tuan-tuan? Teliti dulu. Ni dapat dekat WhatsApp, forward. Dapat WhatsApp, forward. Kan ramai ada gitu. Faham, fastabiqul khairat, faham. Berlumba-lumba nak buat amal, faham. Saya faham. Tapi tengok dulu matan hadis, tengok dulu sanad hadis. Kadang-kadang sebar hadis dalam grup ni tuan-tuan, riwayat tak ada, betul tak? Betul tak tu? Betul ke hadis ni? Kadang-kadang saya duk baca daripada sebar dalam grup-grup saya sekolah-sekolah apa kan? Hadis tu bahasa Indun tuan-tuan. Nampak sangat copy paste. Dia ambil dalam Google, ha, bubuh tuan-tuan. Kadang-kadang, hadis tak pernah dengar. Kena pula, dia forward tu orang amal. Lagi dosa dia, tuan-tuan. Yang disebut sebagai MLM, multi-level marketing dosa ni. Yang duk forward, forward, forward tu sebab tu jaga. Sebab tuan-tuan, bila sebut atas nama Allah dan nama Rasul dengan sengaja untuk menghalalkan perkara yang haram ataupun mengharamkan perkara yang halal adalah suatu kekufuran yang nyata. Kita sebut nama Allah, kita sebut nama Nabi, itu dalil yang kuat. Kita sebut Nabi sebut dalil yang kuat. Kita sebut apa yang Allah sebut dalam Quran, itu dalil yang kuat. Sebab tu berhati-hati. Kita nak cakap, kita kena berhati-hati. Kalau kita tak tahu, jangan malu cakap wallahu a'lam. Itu salah satu tuan-tuan kesempurnaan iman. Kita cakap wallahu a'lam, kadang-kadang orang tanya kan. Tanya tak boleh jawab. Kita jawab wallahu a'lam kan. Nampak sangat teruk kan. Sebenarnya itu salah satu di antara Nabi ajar pada kita, ulama ajar. Dah tak boleh jawab, cakap tak boleh jawab. Jangan kita jawab benda kita tak tahu, kita jawab takut-takut benda tu salah dan menyebab kita dicampakkan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kata apa? Inna kaziban alayya laysa kaziban ala khairin man kazaba alayya amidan falyatabawa mahadahu minan nar. Nabi kata, inna kaziban, sesungguhnya perbuatan dusta atas namaku tidak sama seperti berdusta atas nama selainku. Nabi kata, berdusta duk cakap, aku tak cakap ni, kamu cakap, tak sama seperti berdusta atas nama lain. Walaupun nama dia Muhammad juga, tapi tak sama seperti mana kamu cakap nama Nabi Muhammad SAW. Sesiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia ni hendaklah mempersiapkan tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah tuan-tuan. Kita rugi tuan-tuan, bayar banyak duk sembah hadis palsu. Nabi kata tempatnya paling mula neraka. Minanam, neraka Allah. Sebaik-baik tempat dia masuk. Allahu Akbar. Sebab tu jangan. Kan kita kadang-kadang tuan-tuan, ya macam sebut tadi, kebanyakan orang kita sekarang tuan-tuan rujukannya apa? Google. Setuju ke saya? Tak setuju. Tak setuju. Ustaz Google nama dia tu. Dalam Google ni tuan-tuan, aplikasi Google ni, no? Aplikasi Google ni,
Ngatang ni kan, kalau tuan-tuan type apa pun semua dia jawab. Ni hebat Google ni, yang manusia cipta. Dia bukan Google ni, bukan Allah cipta, manusia cipta Google ni. Apa yang kita nak, semua dia jawab. Nak masak nasi, dia cerita. Cini, cini, cini. Nak buat tom yam, cini. Semua dia cerita tuan-tuan. Tapi kena faham, Google ni, apa yang disebarkan di Google ni, yang sebarnya siapa? Manusia. Bila sebut manusia, pasti ada kesilapan. Dan bila ada kesilapan tuan-tuan, yang sebarkan kesilapan dapat dosa, yang duk amal pun dapat dosa. Sebab tu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, dalam surah An-Nahl ayat 43. Allah kata apa? Fas'alul ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahuinya. Ahlal zikri ni apa? Tanya pada ahli. Kita confuse hadis ni betul ke ustaz ni? Tanya pada orang yang ahli. Saya bukan ahli hadis. Ngaji jugalah, ngaji dalam setahun pun tak banyak nak hadis, nak pastor hadis ni tuan-tuan. Kurang-kurang 10 tahun atau 5 tahun nak kenal matan hadis, doa jidan banyak tau. Apa hadis lemah dan sebagainya banyak. Saya mengaji juga tapi ngaji basic lah. Sebab saya, major saya bukan hadis. Major saya fiqh dan hukum. Kalau nak tanya yang orang power ni, dia kena tanya pada major ijazah dia pada hadis. Ataupun master bab hadis, dia mungkin boleh jawab lah. Saya cuma ambil daripada rujukan-rujukan para ulama' yang muktabar untuk saya bagi kepada tuan-tuan. Mereka lebih arif. Saya bukan arif, cuma saya belajar dan tuan-tuan juga belajar. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan dan rahmati Allah SWT, bila dapat, jangan kita sembarkan dulu. Fatabayyanun, teliti dulu, tengok dulu betul ke tak hadis ni. Kan contoh banyak kan hadis disebarkan dalam Google, betul tak? Google banyak. Dalam WhatsApp banyak tak? Satu hari satu hadis kan, kadang orang buat kan. Bagus tu tuan-tuan, tapi tengok dulu. Bila kita amal, benda tu tak datang pada Nabi, nar kita tuan-tuan, ahli neraka kita, naya tak? Ayo, sayang Nabi satu hal, tapi cakap benda yang Nabi tak buat, ini merupakan satu pendustaan yang besar. Sebab tu tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan hadis-hadis yang mana telah difatwakan menyeleweng, yang telah mutabar lah. Yang tak mutabar saya tak jawab lah, sebab saya bukan pakar hadis. Saya ambil ni pun daripada yang pakar-pakar hadis. Ada hadis-hadis yang popular, selalu disebarkan dalam internet, selalu disebarkan dalam media sosial. Maka take note bab hadis-hadis ini. Kenapa? Ia merupakan hadis palsu yang takut-takut bila kita sebar tuan-tuan, kita termasuk di antara orang-orang yang menyebarkan pendustaan atas nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang pertama, hadis yang pertama apa? Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Dengar-dengar hadis ni. Selalu disebut, kecil-kecil dulu saya pun orang tua-tua dia sebut, dia kata kena mengaji, Nabi kata kena mengaji sampai negeri Cina. Kan hadis ni selalu diulang. Dan tuan-tuan, kalau kita tengok berkenaan dengan hadis ini, maka merujuk kepada apa yang dikeluarkan oleh fatwa yang semasa tuan-tuan, antara yang dapat difahami daripada makna hadis ini adalah umat Islam wajib menuntut ilmu. Bagus. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina, bagus. Cari ilmu sampai negeri Cina, baguslah. Bagus. Itu tuan-tuan. Bahkan sifat merantau atau rehlah ilmiah merupakan satu sunnah al-ulama daripada dalam menghasilkan ilmu. Ini tuan-tuan, kita keluar ni antara sunnah ulama ni tuan-tuan, dia berpindah randah cari ilmu. Ini kata ulama. Bagus tak? Bagus. Tapi persoalannya, kita nak keluar daripada tempat kita tu nak cari ilmu, datang dulu ke tempat kita. Surau pun tak main. Nak pergi jauh apa? Kan? Setuju kan saya? Saya tak setuju. Kadang-kadang surau pun tak ada orang. Ustaz dia ajak. Kadang-kadang 3 orang. Saya pernah mengajar 4 orang. Kuliah subuh. 4 orang masjid. Tok Imam, Tok Syah, Tok Bilal. 4 orang. Kali kedua aku tak pergi dah. Itu kali pertama pergi. Assalamualaikum. Masjid besar 4 orang. Oh, dia tuan-tuan ni teruk sangat ni kan.
Masjid itu tak dituju ni tuan-tuan, terutamanya waktu subuh. Sebab tu tuan-tuan, ilmu ni wajib kita tuntut. Carilah ilmu kerana satu kewajipan. Cumanya tuan-tuan, hadis berkenaan dengan tuntutlah ilmu daripada tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina ni telah difatwakan hadis ini terlalu dhaif. Terlalu dhaif ni apa? Terlalu lemah. Bila terlalu lemah, ulama tolak. Ada hadis dhaif yang kita boleh beramal dan ada hadis dhaif yang terus ditolak. Antaranya apa? Tuntutlah ilmu daripada tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina, maka hadis ini ditolak. Tapi ilmu kena cari lah. Kena cari. Sebab ulama kata, ilmu itu menutup kebodohan dan kejahilan. Ada ilmu, maka menutup kebodohan dan kejahilan. Tuan-tuan ada ilmu, insyaAllah tuan-tuan tak jahil. Itu sebab kena cari ilmu. Tak semestinya pergi Cina, pergilah tempat mana pun. Sekali tengok hadis ni, Nabi kata kena pergi Cina. Ni sunnah Nabi pula nak kena talak bin Cina pula. Tidak. Maka ini telah difatwakan hadis ini terlalu dhaif dan ditolak oleh semua ulama yang merupakan hadis, hadis palsu. Ha, itu tuan-tuan. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, hadis berkenaan dengan tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Pernah dengar hadis ni? Siapa nak dengar angkat tangan? Tak boleh dengar? Dengar? Tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Hadis ini tuan-tuan, contohlah perbahasan yang saya ambil yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Khadrawi dalam kitabnya membahaskan berkenaan dengan hadis tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Maka kata Dr. Yusuf Al-Khadrawi dalam kalamnya, dia menyatakan bahawasanya walaupun maksud hadis ini bagus, kamu tuntut ilmu daripada kecil sampai kamu mati liang lahat itu bagus, maksudnya bagus, maknanya bagus, tetapi kata Dr. Yusuf Al-Khadrawi, ia tidak bermakna datang daripada Nabi Muhammad SAW. Ini pandangan Dr. Yusuf Al-Khadrawi. Dan saya melihat tuan-tuan, pandangan Syekh Abdul Fattah menyatakan berkenaan dengan hadis ini, dia kata apa? Ini adalah hadis palsu yang masyur di lidah-lidah manusia. Yang menghairakan adalah apabila karya-karya yang disusun berkaitan hadis-hadis masyur tidak menukilkan hadis ini. Tidak menukilkan hadis, tapi orang kita duk sebut tuntut ilmu sampai ke, tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke lahat, selalu duk sebut kan? Bagus tak tuan-tuan? Bagus. Kecil-kecil dah cari ilmu sampai kita mati, kena cari ilmu. Sebab ilmu tu satu kewajipan. Carilah ilmu. Tak kira lah ilmu biologi ke, ilmu fizik ke, ilmu matematik ke, ilmu sejarah, ilmu agama dan sebagainya. Kalau ilmu tu manfaatnya bagus, carilah. Tak ada masalah. Cumanya, yang berkenaan hadis ini, maka para ulama menyatakan hadis ini tuan-tuan adalah hadis palsu. Seperti mana Syekh Abdul Fattah menyatakan dalam kitabnya Al-Qimah Al-Zaman muka surat 30, dia kata apa? Hadis ini merupakan hadis palsu yang sangat masyur. Masyur tak adik ni tuan-tuan? Masyur. Selalu kita duk dengar tuntut ilmu daripada buayan hingga lahat. Saya kecil-kecil dulu pun nenek saya duk sebut semua kan. Tak apalah, dia tak tahu. Yang tak tahu tu tak apa. Yang tahu, jangan kamu sebarkan lagi. Kerana apa? Ia bukan datang daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tadi, tuntut ilmu apa? Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina, palsu. Yang kedua, tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke lahat, palsu. Dan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis dari Imam Ahmad, Nabi kata apa? Yutma'ul mu'minu ala kulli syai' illa khiyanatan wal kaziban. Nabi kata seorang mukmin, mukmin ni orang baik lah, itu diciptakan segala sifat kecuali khianat, yang ni pecah amanah dan dusta bohong. Maka orang yang baik, kata Nabi, dia tak ada khianatan wal kaziban, dia tak ada tuan-tuan. Mana kita ni nak jadi mukmin yang sejati, mukmin yang baik, pastikan kita jangan ada sifat khianat dan dusta, jangan suka bohong. Bohong ni bukan mulutnya, bohong benda-benda fakta jangan kita putar belik. Tu bohong tak putar belik. Kadang Nabi kata gini, dia pusing 360 darjah, dia buat sendiri hadis tu. Pun ada gitu, maka tak boleh. Dilarang oleh para ulama ayat tu tuan-tuan.
Itu dua hadis. Maka hadis yang ketiga, kalau sempat saya kongsilah, banyak ni saya bawa tuan-tuan, kalau sempat lah no. Hadis ni famous ni. Hadis berkenaan, hadis ketiga yang mana kita sama belajar lah no? Berkenaan dengan payung emas. Pernah dengar hadis payung emas? Kau duk bagi kat bini dah, Yahya, ya nak payung emas tak? Bagi abang kahwin seorang ni, ya dapat payung emas. Saya tanya tuan-tuan, hadis ni matannya sahih ataupun palsu? Tak boleh jawab Ustaz. Nak akur. Maka saya merujuk dalam fatwa yang dikeluarkan. Ini tuan-tuan. Maka disebut dalam ni, nah, berkenaan dengan payung emas, tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis tentang payung emas. Ini bermakna payung emas ada satu rekaan semata-mata dan ia hanyalah satu persepsi perseptif yang tidak benar. Di dalam Al-Quran memang terdapat ayat-ayat yang menyentuh tentang alam perkahwinan ataupun hubungan sesama suami dan isteri, tetapi payung emas tidak tersebut ataupun tidak disebut sama sekali. Begitu juga dalam hadis, ada yang disebut tentang kelebihan seorang isteri yang mentaati suami dan sabar dalam menghadapi alam rumah tangga. Tidak pernah disebut oleh Nabi berkenaan payung emas. Tetapi kata ulama, berkenaan ketaatan isteri pada suami ada. Contohnya apa? Nabi sebut isteri buat empat perkara. Puan-puan ingat tak? Yang pertama apa? Semayang. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, jaga faras. Yang keempat, taatlah pada suami. Betul? Maka pilihlah mana-mana pintu syurga yang hang nak masuk. Ini hadis yang sahih. Maka kelebihan itu diceritakan oleh junjungan besar baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi berkenaan payung emas ini tidak dinyatakan dalam mana-mana hadis dan tidak disebut dalam Quran. Ini tuan-tuan. Maka hadis ini tertolak. Tu kita dengar lama ni bab payung emas ni. Dalam TV pun sebut payung emas. Tak apalah, tak tahu. Ni dah tahu, jangan duk cakap. Kalau bini tunjuk penumbuk tu, jangan tanya apa siapa. Bab modal ni. Ada orang tanya saya, Ustaz, habislah Ustaz. Ustaz cerita payung emas palsu, lepas nak guna modal. Saya kata modal dia mudah, akhlak. Tidakkah aku utuskan Nabi Muhammad SAW ni menyempurnakan akhlak Nabi ni? Nabi kahwin ramai tau. Cerita sikit, walaupun maulud Nabi lambat kan. Nabi ni akhlak macam ni yuk. Pernah ditanya seorang perempuan kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimana Nabi ni di rumah? Nabi kat rumah macam mana? Nabi ni macam mana kat rumah? Nabi ni sibuk jadi Perdana Menteri dia lah, Panglima Perang dia lah. Sibuk sangat ni. Tapi Nabi kat rumah macam mana dia layan hang? Lebih kurang gitu. Macam mana dia layan kamu? Maka Sayyidatina Aisyah sebut Nabi buat tiga. Orang lelaki buat nak kahwin ni buat tiga. Kalau boleh buat lah. Yang pertama apa? Kata Sayyidatina Aisyah kepada apa, Sayyidatina Amrah. Baru saya ingat nama dia. Sayyidatina Amrah. Sayyidatina Amrah ni tanya kepada Sayyidatina Aisyah. Yang pertama kata Sayyidatina Aisyah, Nabi buat apa balik rumah? Nabi kalau balik rumah, bab pakaian, Nabi uruskan sendiri. Boleh tuan-tuan buat? Baju basuh sendiri, lipat sendiri, ayun sendiri, boleh? Siapa dah buat sini kat tangan? Seorang lagi? Nampak gaya tak dapat kahwin lagi. Balik lagi, ya, baju abang, semua abang buat. Bini kata, ush, lain macam lelaki aku. Ni Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kata Sayyidatina Aisyah, cerita pada Sayyidatina Amrah. Apa yang kedua? Nabi balik ni, kalau dia balik rumah, bak minum air, nak minum ayam ni, minum ayam lah, nak minum air ni, ataupun nak memerah susu dan sebagainya, Nabi buat sendiri. Perah susu. Tuan-tuan bayangkan Nabi perah susu, tuan-tuan boleh? Kita duduk rumah, pegang remote Astro tu. nak tahu ini macam mana. So bini duduk, ya duduk, abang surf hari ni. Bini kita power abang ni. Tuan-tuan, saya nak cerita satu cerita. Tak cerita sebab salah, cerita. Saya duduk pejabat agama 2011 hingga 2015. No, saya berkhidmat di sana dalam bahagian kaunseling rumah tangga.
Saya jumpa seorang makcik tuan-tuan. Tak apalah puasa dengan tuan-tuan. Dia ambil borang kahwin tuan-tuan. Bukan dia kahwin, laki dia kahwin. Dia pergi ambil borang. Tuan-tuan pelik. Ada bini tuan-tuan berjaya agama ambil borang. Dia pergi ambil borang, dia isi. Dia tanya apa pegawai macam mana nak poligami. Tak pelik tuan-tuan. Saya tanya makcik, ini sudah pelik ni. Selalu kalau nak kahwin ni cerai. Selalu ni paling banyak kan. Ni sebab dia nak cari calon pada suami dia. Saya tanya makcik, macam mana jadi macam ni? Nak tahu pasal apa ni kan? Dia kata, ustaz, suami saya terlalu baik. Oh, terlalu baik. Cuba balik tanya bini tuan-tuan. Ya, selama 30 tahun kahwin baru bintang boleh bagi. Dia berkata, bintang tak ada. Penampak dah. Dia kata, suami saya ustaz terlalu baik. Rasa rugi. Saya tak kongsikan kebaikan dia pada orang lain. Allahu akbar. Syok dapat bini tu. Ada tuan-tuan sini, calon macam tu. Bini tu. Lambat lagi tuan-tuan. Oh, akhlak. Baik sangat ustaz. Sebab tu saya cari calon. Saya cari, saya pergi minang. Oh, wui, pening tuan-tuan. Dia pergi minang. Oh, kita minang sangat-sangat kahwin kat Thailand. Balik kena bayar denda. Lepas tu kena potong. Tak potong? Tak tahu. TV3 ingat, 3 tahun lepas kan. Dia tak balik rumah bini tua. Bini tua tu asal pisau. Balik tu dia potong. Tengok TV3, buka tuan-tuan dalam suara abang. Dia potong habis, potong tu habis. Tak laki dah tuan-tuan, jadi pun tak tahu kan. Ha, sebab tu nak kahwin ni tunjuk akhlak macam Nabi. Tu yang kedua. Ha, kan? Yang ketiga, Nabi ni kata Sayyidina Aisyah. Nabi ni dia akan uruskan sebaik yang mungkin rumah tangga. Kalau dia tak tahu, barulah dia tanya aku. Kita balik tak ada urus dah. Duduk-duduk tu terus bini jadi kuli batak ah je. Masalah. Yang ramai dia mengeluh dia buat agama ni sebab dia stres sebab apa? Semua kerja rumah dia kena buat. Basuh baju, jaga anak, kemas rumah. Apa semua dia kena buat. Dia stres tuan-tuan. Suami isteri ni dia bukan kuli, dia pembantu. Sebab tu isteri sekarang ni tuan dia kuat beletiak pasal apa? Sebab dia stres. Isteri tuan-tuan kuat beletiak. Kalau takut beletiak tu something wrong tuan-tuan. Sebab orang perempuan kajian psikologi kata dia memang kena beletiak. Melainkan dia bisu dia mati tak kak. Dia mati tak kak ha? Bisu dah. Tapi dah satu cerita tu kan. Bini dia mati. Dia kata alhamdulillah mati orang tua ni aku tak kahwin ni. Terus bini bangun. Apa? Ha, bini bangun tuan-tuan. Kalau lawak tuan-tuan. Gitulah tuan-tuan. Nah, mana payung mah ni tak ada lah. Jadi guna modal ni. Tunjuk akhlak. Kan, contoh bini suruh beli gelang, beli ya. Baru bini kita bagus minta gelang besar ni, beli ni. Minta gelang besar ni, beli besar ni. Dia nak pergi kahwin lain macam mana? Minta kasut Borneo, Borneo lah. Tahu lah saya boya ke apa, lebih kurang kan. Ha, kasut tu 300, beli bagi. Bini kita, oh aku minta semua bagi. Dia baru bagi kahwin lain. Ni minta kasut, beli kat pasar malam 10 ni. Dia pakai 3 hari putui. Lepas tu jek pula dengan tali tangsi. Punya laki gedekut nak kahwin lain. Bini dia kenal kita lah tuan-tuan. Kawan tuan-tuan tak kenal tuan-tuan lah. Bini cukup kenal betul tak? Kenal tengok betul. Nak pergi kahwin lain ustaz dia pun tak betul. Kalau tengok kalau dia cakap macam tu memang betul tu. Sebab perempuan ni akal di lidah. Akal lidah sama dia cakap tu direct lah. Tanya dah jawab betul tu. Orang laki ni lidah dia akal. Betul tak? Bini tanya dia fikir tu. Sagi kalau aku jawab salah tidak luar. Akal dia ni, lidah dia akal dia. Dia fikir dulu orang perempuan lidah dia akal lain-lain. Dia terus jawab. Sebab tu balik lagi naik kereta tanya bini. Ya selama 30 tahun kahwin dengan abang ni. Ya rasa macam nak syok lah. Kalau dia kata alhamdulillah lah abang. Abang lah lelaki terbaik yang pernah ya jumpa kat dunia ni. Waktu ini. Cuba balik tanya. Pernah tanya lah like bini. Pernah dah tanya. Siapa pernah tanya? Sama 30 tahun, kahwin 40 tahun. Tanya. Tak berani tanya usah. Tanya usah lagi dia. Sebab tu tuan-tuan, tunjukkan akhlak. Nak kahwin ramai ni akhlak ya. No? Tengok apa Ustaz Jeffrey ya. TV3 tengok. Tengok TV3. Yang Ustaz Jeffrey tanya lah ustaz tu. Dia kahwin 3 orang. Ha. Ini okey ya bini dia. Sebab apa tuan-tuan? Akhlak. Ada agak orang tanya saya. Ustaz duduk sembang kan, ustaz kahwin berubah. Satu, takut bini. Dia kata saya, wajar orang tua. Saya kata tak boleh kata kahwin seorang takut bini. Bukan takut bini, cukup seorang bini. Yang itu
Saya cukup suami ni, berapa nak kahwin ni? Betul lah, cukup. Yang hantar cukup tu masalah dia, saya cukup. Bukan saya takut bini. Saya tak takut bini. Cuma bini menakutkan lah. Jadi guna model lain. Oh, tak boleh panjang lah, sekejap dah tahlil kan. Saya pukul 9 lagi dah program lain, no? Jadi yang ketiga tuan-tuan, hadis yang lain. Hadis ni famous juga. Tuan-tuan pernah tengok dah, tuan-tuan pergi makan dengan kawan-kawan tuan-tuan dengan siapa-siapa lah. Bila habis dia makan, dia akan tuang air dalam pinggan dia. Tak pernah tengok? Tengok apa? Teruk kan? Dia habis makan, dia botik air ke, sirap air ke, dia buh. Cuba tanya dia, pasal apa? Murah rezeki. Siapa aja? Nabi aja. Mana hadis? Tak tahu. Hadis ni tuan-tuan, telah difatwakan sesat. Tak pernah Nabi sebut. Ulama pun tak sebut. Mana dia ambil? Dia buat sendiri. Ni kadang-kadang habis minum, habis makan, ayam habis, air habis, ambil ketuk air pun. Satu, dua. Kadang tuang tu ketuk air dalam pinggan tu. Allah, pasal puang ni. Saja Nabi ajar. Tak, Nabi tak ajar gitu. Lebih baik ambil pinggan tu, basuhkan sinki. Lagi bagus. Kan? Betul tak tuan-tuan? Jangan buat lah. Jangan buat lepas ni. Itu. Apa lagi tuan-tuan? Yang sempat saya kongsi dah tu. Tentang mengunyah makanan 40 kali dan berkenaan dengan menjilat jari. Pernah dengar hadis ni? Kunyah makanan. Azan dulu kan? Azan dulu. Ha, bagi azan dulu. Inilah hadis lah. Sagi tuan-tuan ada program eh. Ha, ha. Okay, tuan. Dua hadis lagi, no? Boleh no? Sebelum saya tutup lah. Saya kira tahlil kan, dua hadis lagi. Sebelum saya tutup lah. No? Tadi saya sebut hadis berkenaan dengan mengunyah makanan 40 kali dan menjilat jari selepas makan. Hadis ni pun masyhur ni. Berkenaan orang kata, ustaz, Nabi ajar kita kunyah ada kata 44 kali, ada kata 40 kali. Maka hadis berkenaan dengan hadis ni pernah ditanya kepada yang Imam An-Nawawi berkenaan hadis mengunyah 40 kali ni tuan-tuan. Adakah hadis ini hadis sahih yang pernah dibuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Maka saya baca petikan. Kata Imam Nawawi menjawab persoalan di atas dengan menyatakan berkenaan dengan hadis yakni mengunyah makanan 40 kali. Tidak ada langsung hadis yang sahih dalam perkara ini. Ni kata Imam Nawawi. Akan tetapi ia ada satu perkara yang baik kerana ia kerana itu lebih sesuai dan sopan ketika makan bersama orang lain dan ia bertujuan untuk mengajar ataupun boleh jadi makanan itu sukar untuk dikunyah disebabkan seseorang itu apa mungkin terlalu gigi dan sebagainya. Maka hadis ini tuan-tuan tiada disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kata pandangan Imam Nawawi. Tapi nak gigit 44 kali, 40 kali boleh tak? Buat. Baguslah. Sebab apa? Bila kita gigit tuan-tuan, hancur, hadam makanan itu masuk dalam perut, maka usus kita baik. Ni kadang-kadang masuk telan. Telan masuk. Masuk telan, telan masuk. Tu masalah tu. Ini tuan-tuan. Maka buatlah. Cumanya tuan-tuan, aduh lah ni. Kalau kata makan lah tuan-tuan, kunyah 44 kali, lambat tu. Pergi kenduri, kita habis makan, dia tak habis hidup. Pingin dia orang tak pi dah. Maka benda ni tidak disebut oleh baginda Nabi Muhammad. Cuma yang kata Imam Nawawi nak buat buatlah, tak ada masalah. Ada pun yang kedua, berkenaan dengan hadis menjilat jari selepas makanan, selepas makan. Adakah ia sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa buat? Selepas makan jilat jari. Sunnah Nabi. Oh, depa cerita lama Ustaz tu ikut. Sunnah Nabi nak. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kata iza akala ahadukum, apabila salah seorang daripada kamu makan, maka janganlah dia menyapu tangannya melainkan setelah dia menjilatnya. Maka hadis ni hadis sahih. Maka sunnah Nabi jilat jari. Selesai tuan-tuan. Tapi jilat tu jangan empat-empat jari masuk dalam mulut. Kawan tu tujuh Nabi aja. Oh, Nabi aja empat jari dalam mulut. Kawan tu dah makan tosik. Dia tak makan, tuan-tuan tengok. Nak pun tu buatlah beradab. Sebab tu ada adab-adab yang ulama ajar nak buat hadis. Contoh bersugi. Ada yang bersugi sini. Sugi ni sunnah Nabi lah.
Nabi kata kalau tidak memban umatku, nescaya aku perintahkan umatku sebelum solat dia bersugi. Ni sunnah hadis awal. Tapi nak sugi tu janganlah tonyoh depan orang. Tonyoh lelok gini. Kan, ni guru saya ajar tonyoh lelok, tutup ni, buat lelok, jangan nak tonyoh sambil nak cakap dengan orang tonyoh, adab, tuan-tuan. Kita ni tuan kena ada adab, nak buat amal kau kena beradab itu. Maka berkenaan kunyah ini ataupun berkenaan dengan menjilat jari itu merupakan sunnah Nabi, yang kunyah tadi tidak merupakan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis terakhir. Cukuplah ni, banyak sangat sibuk ni. Saya tak cerita tentang solat lagi, ada hadis lah tuan-tuan perasan. Dekat RR duk tempat tu, kalau tak semayang subuh 60 tahun, 60 ribu duduk dalam neraka kan, ada kan. Kalau tak solat asar, seperti berzina dengan orang tuanya. Hadis ni saya tak ada cerita. Kau nak cerita juga hadis tu? Tak ada, ni lewat lah saat kita nak tahlil. Hadis berkenan lalat, ni tak akhir. Hadis berkenan lalat, pernah dengar? Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila lalat termasuk ke dalam minuman salah seorang daripada kamu, maka tenggelamkanlah ia lalat tersebut, kemudian buangnya. Ini kerana salah satu daripada sayapnya adalah penyakit dan sebelah lagi sayapnya adalah penawar. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini sahih ke tak? Siapa pernah buat lalat masuk tenggelam lepas tu minum? Takkan Nabi buat pengotok. Nabi bukan makan lalat, Nabi tenggelam lalat. Adakah merupakan sunnah Nabi? Maka hadis ini telah difatwakan hadis sahih. Maka buatlah ia merupakan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ni saya pegang ayat. Tuan-tuan duk minum order teh tarik kan? Tiba-tiba lalat sampah masuk. Lalat sampah besar ni yuk. Berenang masuk. Nak masuk dalam jawan tuan-tuan. Gana nak buat? Nabi ajar tenggelam kena. Tenggelam gana ni. Ambil tangan ni tenggelam. Jangan tangan kiri. Sebab Nabi ni buat apa? Mendahului anggota kanan. Tu sunnah Nabi. Tengah hentam kiri, tangan basuh berok tubuh. Tangan kanan ambil macam mana? Tenggelam begini. Ni contoh lalat kan? Tenggelam. Tenggelam, angkat buang. Jangan tenggelam sejam. Sejam tenggelam lalat tu. Lalat kata menyesal aku masuk dalam cawan ni. Mati lalat tu tuan. Tambah pula minum tiap air. Tenggelam lah tiap air tu. Hilanglah ketuk air. Mana lalat tadi? Dia pun sedut. Sedap pula ti air tadi. Lalat-lalat tenggelam telan tadi. Maka tenggelam dan buang. Buang pula, pastikan buang di bawah. Jangan buang dalam cawan orang pula. Semua amal sunnah Nabi yang buang dalam cawan seorang sikit ambil. Jangan. Nabi kata kalau termasuk, bukan pi ambil lalat tu masuk lah. Ha, faham hadis ni? Yang kumpul lalat bola macam poket kan? Habis makan buang lalat di cawan, lepas tenggelam ni. Tu bukan. Nabi kata kalau termasuk. Termasuk macam mana apa? Bila masuk lalat tu, tenggelam kan dia? Lalat ni pun tuan-tuan kadang-kadang dia krem. Macam kita lah. Lari, tuan-tuan krem tak? Lama-lama tak pernah lari, tiba lari. Krem kaki kan? Lalat pun sama. Dia terbang. Tiba-tiba dia krem. Krem-krem tu jatuh dalam cawan tuan-tuan. Nak buat macam mana? Bukan. Dia sengaja. Kita punya geram tu, tenggelam sejam kawan tu. Lemah dia. Tak ada ihsan kita pada binatang. Ha, buang dia tuan-tuan. Ustaz, kami tak mau minum. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tak mau minum? Order baru. Tapi kalau minum ayam setabak kan RM18, RM17, RM20 kan mahal. Tenggelam minum kan, tak masalah. Ada pun kata Imam Nawawi kan, dua perkara kalau tak meminum. Yang pertama, tuang pada pokok, ada manfaat. Yang kedua, bagi minum pada binatang. Yang ketiga, guru saya tambah, tenggelam bagi kawan minum. Kawan kita buat baik sangat ni, saja bagi hang minum. Hang kata nak minum setabak, asal lalat masuk tadi. Jangan. Tu guru saya jenakak lah, boleh ada. Ha, itu tuan-tuan. Maka hadis berkenaan lalat ini, hadis sahih riwayat Bukhari, maka buatlah. Ha, kalau tak mau buat, order baru. Tak masalah. No problem. Ha, itu tuan-tuan. Cuma jangan duk maki lah. Woi, terlampau lalat. Nak suruh aku makan lalat. Ha, adab kita. Kan kalau saya tengok lalat masuk dalam cawan, dia marah yang waiter tu. Bukan salah dia bawa-bawa lalat masuk. Dia pun tak tahu. Jangan duk marah, adab tu. Kan? Nabi ajak pada kita adab kita dengan manusia itu. Hablum minallah, hablum minan nas. Itu kena ingat tu, kita dengan Allah okey, dengan manusia tak okey, tak boleh juga. Dia kena ngam-ngam. Hablum minallah pun kena, hablum nas kena. Seperti P. Ramli kata kan, saya ungkap masih petik, irama dan lagu tak dapat dipisahkan. Kan, itu P. Ramli sebut, dia ambil lentu lah tuan. Kan, atimullah wa atimur rasul. Kan Allah sebut Quran. Kadang-kadang kita ambil Quran je, hadis tak mau, tak boleh. Ada orang ambil hadis Quran tak mau, tak boleh. Dia kena, Quran pun kena ambil, hadis kena ambil. Dua-dua kena, sebab Allah kapit dua tu. Sama juga apa inna solatatan tunai apa solat dan zakat kan
Ha. Wa aqimus solat tawatu zakat. Kami tahu ah lupa kadang-kadang. Banyak sangat duk lupa. Ya. Allah kapik dua tu. Maknanya apa? Dua-dua kena buat. Tak boleh sembahyang saja. Zakat kena bayar ustaz. Tak boleh. Ada orang zakat bayar, sembahyang dak tak boleh. Dia kena seiring dan sejalan, tak boleh pisah. Ha, itu tuan-tuan. Jadi cukup sekadar itulah. Berkenaan malam ni yang sempat saya kongsi hadis palsu yang mana telah difatwakan menyeliwing, maka hadis tu tinggalkan. Tak payah buatlah. Cuma hadis tadi berkenaan kunyah tu, walaupun Nabi tak sebut, tuan-tuan nak buat, buatlah. Tak ada masalah, kecuali tak ada gigi. Nak buat macam mana kan? Ha, ada gigi, buatlah. Gigi ni Allah cerita supaya kita boleh kunyah makanan. Itu bukan tokok orang. Tokok orang pula, bukan. Gigi ni untuk kita kunyah makanan. Itu tuan-tuan. Dia cukup sekadar tu. Untuk malam ni insya-Allah, yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang tu datang pada kelemahan dia sendiri. Minta maaf banyak-banyak jika ada khilafan dan terkasar bahasa dalam penyampaian kuliah saya sebentar tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapatlah kita amalkan dalam kehidupan. Insya-Allah kita jumpa lagi pada bulan depan insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang datang pada kelemahan dia sendiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.